Saya Syahri B. Osman, merupakan guru besar di Sekolah Kebangsaan Ladang Hantli, Cangkat Keruing, Manjung, Perak. Hari ini saya akan mengajar matematik berkaitan dengan timbangan berat, melibatkan penukaran unit daripada kilogram kepada gram, tetapi dengan cara yang pantas melibatkan pecahan. Jadi kita akan dapat jawapan menggunakan kaedah inovasi dengan lebih pantas berbanding daripada kaedah-kaedah yang biasa dijalankan ataupun dijawab oleh murid. Hari ini kita nak belajar tentang pertukaran unit melibatkan kilogram dan gram. Baik. Tahu tak apa dalam ni? Siapa bagi tahu? Siapa tahu angkat tangan? Saya. Okey, apa jawapannya kita? Apa dalam ni? Garam. Garam. Okey. Siapa boleh bagi jawapan lain? Terima kasih kita. Gula, cikgu. Gula. Oh, baik. Sekarang ni kalau nampak ni apa ni? Garam ataupun gula? Gula. Okey, terima kasih. Dalam ni adalah gula. Di tangan saya ada sepaket gula dan agak-agaknya berapa berat gula ini? Siapa boleh bagi tahu jawapan? Saya. Baik. Cikgu pilih Aiman. 500 gram, cikgu. Adakah ini 500 gram? Baik. Kita cuba lagi tengok siapa yang boleh bagi jawapan. Orang lain. Ariana. 2 kilogram, cikgu. 2 kilogram. Adakah ini 2 kilogram? Okey, kita cuba lagi. Tengok betul tak 2 kilogram? Eh, sebab kita tak pasti. Kalau biasa ada tulis di sini, betul? Baik. Seterusnya, siapa nak cuba lagi? Bashirah. 1 kilogram, cikgu. 1 kilogram. Adakah 1 kilogram? Baik, sekarang ni mari kita timbang. Kita timbang, ketahui apakah ataupun berapakah jisim sebenar gula ini. Baik. Kita jemput. Siapa nak cuba timbang ni? Saya. Oh, bagus. Semua nak cuba. Sekarang kita jemput Aiman. Aiman, cuba timbang. Okey, ambil penimbang tu. Okey, kita timbang di depan ni supaya sama-sama tengok. Okey, Aiman, timbang. 1 kilogram, cikgu. Okey, bagus Aiman. Terima kasih. 1 kilogram. Gula yang ada dalam paket ini adalah 1 kilogram. Baik, Aina. Cikgu nak tanya Aina. Kalau 1 kilogram, kalau ditukarkan kepada gram, berapa Aina? 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Jadi, saya darabkan 1 kilogram dengan 1000. Okey, bagus Aina. Tepat jawapan Aina. Baik. Sekarang ini, sekiranya cikgu inginkan 1/5 kilogram daripada gula ini, bagaimanakah cara untuk cikgu dapatkannya? Okey, siapa nak cuba? Saya. Okey, ya Muhammad. Macam mana cara nak dapatkan? Kita perlu darabkan 1/5 darab 1000, cikgu. Okey, bagus Muhammad. Boleh Muhammad tunjukkan bagaimana cara kita nak mendapatkan jawapan? Cuba tunjukkan di hadapan pada kawan-kawan. Sekarang cikgu nak tunjukkan bagaimana proses mendapatkan pengiraan seperti yang ditunjukkan oleh Muhammad tadi melalui dua pengiraan. Pengiraan biasa. Baik, kita tengok slide di hadapan. Tukarkan 1/5 kilogram kepada gram. Kebiasaannya pengiraan biasa yang pertama yang murid biasa buat adalah 1/5 didarabkan dengan 1000, iaitu 1000 gram. Jadi murid akan potong ataupun membahagikan seperti biasa dan mereka akan dapat 200 gram. Baik. Cuba kita lihat yang kedua. Pengiraan yang kedua, soalan yang sama. Tetapi cara pengiraan agak berbeza sedikit. Baik. 1/5 didarabkan dengan 1000 gram. Jadi, setengah murid dia akan darabkan 1 didarabkan dengan 1000. Jawapannya 1000. Kemudian dibahagikan dengan 5. Dan proses ini akan jadi lebih lambat kerana dibahagikan secara bentuk lazim biasa. Jadi, mereka akan dapat jawapan yang sama, 200, tetapi melalui proses jawapan yang agak lambat. Boleh faham? Baiklah kelas. Sekarang cikgu akan tunjukkan 3 soalan yang akan cikgu kemukakan. Cuba cari jawapan menggunakan kaedah pengiraan biasa. Baik, keluarkan kertas, keluarkan buku.
Sedia? Cuba tengok soalan yang pertama di hadapan. Tukarkan 2/5 kilogram kepada gram. Cuba cari jawapan. Baik, siapa yang sedar? Angkat tangan. Okey. Okey. Mai Sarah? 400 gram, cikgu. 400 gram. Okey, betul. Terima kasih, Mai Sarah. Bagus. Cuba tengok soalan yang kedua. Tukarkan 3/4 kilogram kepada gram. Siapa yang sudah? Baik, Farish. Okey, kita minta Farish bagi jawapan. 750 gram, cikgu. Okey, bagus Farish. 750 gram. Tepat jawapan kamu. Baik. Sedia untuk soalan yang ketiga? Kita tengok soalan yang ketiga. Tukarkan 1/8 kilogram kepada gram. Siapa yang dapat jawapan? Saya. Baik. Kita minta Azlina. Cuba bagi jawapan. 125 gram, cikgu. Bagus. 125 gram. Tepat jawapannya. Okay, kaedah inovasi Miracle Fingers ini merupakan kaedah yang terbaik pada saya, hasil daripada gabungan idea rakan-rakan, dan kaedah ini dipanggil Miracle Fingers dan telah dinobatkan sebagai Naib Johan Kebangsaan. Jadi melalui kaedah ini, murid akan dapat jawapan dengan lebih pantas tanpa membuat pengiraan di atas kertas. Jadi dengan itu, saya dapat membantu murid-murid yang sebelum ini mempunyai masalah yang agak kritikal, terutamanya pada kertas satu, di mana mereka suka membuat pengiraan ya, dan jarang menggunakan congak. Hari ini cikgu nak tunjukkan satu cara yang lebih mudah. Kamu akan dapat jawapan tanpa membuat pengiraan di atas kertas. Cikgu akan tunjukkan satu kaedah baru untuk dapatkan jawapan dengan cikgu gunakan kaedah inovasi, iaitu Miracle Fingers. Apa dia murid-murid? Miracle Fingers. Baik. Miracle Fingers. Sebagai contoh soalan, tukarkan 3/5 kilogram kepada gram. Baik, cikgu akan gunakan sarung jari ini untuk mendapatkan jawapannya. Cikgu akan pakai sarung jari ini. Pada sarung jari ini, tertulis 200 pada setiap jari. Kenapa 200 pada setiap jari? Siapa boleh beritahu? Ya, Alia. 1 kilogram bersamaan 1000 gram. Jadi jika 5 bahagian, 1 bahagian bersamaan 200 gram. Okey, bagus. Betul, Arya. Jadi, 1 jari bernilai 200 gram. Jadi berdasarkan soalan, kita lihat kepada penyebut. Sekiranya penyebutnya adalah 5, jadi kita gunakan 5 jari. Setiap jari nilainya 200 gram. Kemudian, kita tengok kepada soalan. Soalannya adalah kepada pengangka. Pengangka yang di atasnya, iaitu dia perlukan 3. Ini bermaksud kita perlu tutupkan 2 jari dan hanya mengeluarkan 3 jari. 1 jari nilainya ialah 200. Jadi kalau 3 jari nilainya 600. Bagus. Adakah perlu kita buat kiraan di atas kertas? Tak perlu. Jadi kita dapat jawapan dengan pantas. Ini adalah contoh kiraan, iaitu kita jumlahkan ketiga-tiga jari tersebut berdasarkan soalan, iaitu 200 tambah 200 tambah 200 dan kita akan dapat jawapan 600 gram. Kamu faham penerangan saya? Faham. Baik, faham. Sekiranya faham, cikgu akan berikan setiap orang pelekat jari di mana setiap pelekat ini tertulis nilai 200. Jadi cikgu akan berikan setiap orang satu dan lekatkan pada jari kanan. Lekatkan pada jari kanan setiap satu pelekat satu jari. Okey. Lekatkan pada jari kanan. Sekarang kita akan lihat kepada soalan di slide di hadapan.
Soalannya, tukarkan 1/5 kilogram kepada gram. Tutup jari. Baik, berapa jawapannya, murid-murid? 200 gram. Okey, bagus. Cuba lihat yang kedua. Soalan, tukarkan 3/5 kilogram kepada gram. 600 gram. Okey, bagus. Yang ketiga, tukarkan 4/5 kilogram kepada gram. Okey, bagus. Bagaimana sekarang? Siapa yang boleh berikan pendapat tentang kaedah ini? Saya. Amirul, apa pendapat kamu? Senang dan cepat, cikgu. Senang dan cepat. Baik, betul Amirul. Cara ini sangat senang dan cepat. Kita boleh dapatkan jawapan tanpa membuat pengiraan di atas kertas. Yang menariknya, dia ada yang menarik. Iaitu, kita boleh gunakan banyak topik dengan kaedah yang sama. Kita boleh gunakan bagi topik ukuran panjang iaitu kilometer dan meter. Kemudian kita boleh guna untuk topik timbangan berat, kilogram dan gram. Dan juga isi padu cecair iaitu liter dan mililiter. Jadi ia amat mudah dan membantu untuk dapat jawapan dengan pantas terutamanya bagi kertas satu dalam peperiksaan UPSR. Baiklah, sekarang cikgu nak jemput 5 orang untuk bantu cikgu. Siapa yang suka rela? Saya! Oh, bagus, semua suka rela. Cikgu nak pilih, ya? Boleh cikgu pilih, ya? Cikgu pilih Afif. Yang kedua, siapa nak lagi? Saya! Akila. Okey, yang ketiga, Ramdan. Yang keempat, Hazman. Okey, yang kelima, siapa lagi? Yang siapa nak? Intan. Okey, Intan. Baik, jemput ke depan. Sila ke hadapan. Baik, cikgu akan berikan sarung tangan kepada mereka. Sarung jari ini untuk mereka lekatkan gunakan pada jari masing-masing. Baik, cikgu beri pada Afif jari 10. Kemudian cikgu bagi Akila jari 8. Kemudian cikgu bagi Ramdan. Okey, Ramdan 5. Seterusnya Hazman 4 jari. Dan akhir sekali Intan 2 jari. Berdasarkan kaedah yang tercipta ini, yang tercipta melalui Miracle Fingers ini, saya dapati peratusan matematik, terutamanya UPSR, ada peningkatan yang agak baik, ada peningkatan yang mendadak, di mana mereka ataupun murid telah dapat mengadaptasi apa yang saya ajar. Dan seterusnya, kaedah ini bukan saja pada satu ataupun dua topik, tapi merangkumi 5 topik yang kita boleh gunakan dalam satu kaedah pengajaran. Jadi secara tak langsung, kaedah yang ini telah membantu guru-guru menjimatkan masa dari segi sesi pengajaran dan juga membantu pemahaman yang lebih mendalam kepada murid untuk membantu mereka mendapat keputusan yang lebih baik di dalam peperiksaan terutamanya UPSR seperti yang kita targetkan. Baik. Cuba angkat jari masing-masing. Cuba tengok pada kawan awak. Baik, masing-masing ada nilai pada setiap jari. Pada Afif, setiap jarinya bernilai 100 dan jari yang terlibat adalah 10. Jadi pecahan yang terlibat adalah per 10. Baik. Seterusnya pada Akila. Akila ada 8 jari. Setiap jari nilai dia 125 dan jari yang terlibat ataupun pecahan yang terlibat adalah per 8. Pada Ramdan berapa jari? 5 jari. Setiap jari nilainya 200. Jadi pecahan yang terlibat per 5. Bagus. Pada Hazman berapa jari? 4 jari. Setiap jari nilai dia 250. Pecahan yang terlibat per 4. Dan akhir sekali pada Intan. Pada Intan ada berapa jari? 2 jari. Satu jari nilainya 500. Jadi pecahan yang terlibat adalah per 2. Bagus. Baik. Kalau kita lihat pada keseluruhan, semua nilai pada jari ini adalah 1000. Ini bermaksud pada Afif 1000, pada Akila 1000, pada Ramdan 1000, pada Hazman 1000 dan pada Intan juga adalah 1000. Baik. Sekarang kita jemput ke depan Afif. Kita akan lihat kepada soalan di slide di hadapan.
Tukarkan 7 per 10 kilogram kepada gram. 7 per 10. Siapa boleh bagi jawapan? Saya. Okey. Fatihah. 700 gram, cikgu. 700 gram. Kita tengok jawapan adakah betul? Betul. 700 gram. Tepuk tangan untuk Fatihah. Baik. Seterusnya. Akilah ke depan. Kita tengok soalan yang kedua. Soalannya adalah 3/8. Siapa nak beri jawapan kat tangan? Cikgu pilih. Al-Hafiz. 357 gram, cikgu. 357. Cuba kira semula, Hafiz. 375 gram, cikgu. 375 gram. Okey, bagus, Al-Hafiz. Baik, seterusnya. Kita jemput Ramdan. Sila ke depan, Ramdan. Tunjukkan kepada kawan-kawan. Duduk tengah. Baik. Soalan seterusnya. Tukarkan 2/5 kilogram kepada gram. 2. Siapa nak beri jawapan angkat tangan? Saya. Cikgu pilih Safura. 400 gram, cikgu. 400 gram. Betul jawapannya 400 gram? Betul. Bagus. Tepuk tangan untuk Fazura. Baik, seterusnya. Jemput Hazman. Tukarkan 3/4 kilogram kepada gram. Siapa nak beri jawapan? Angkat tangan. Cikgu pilih Syakira. 750 gram, cikgu. Okey. Betul 750 gram. Baik. Seterusnya. Kita minta Intan ke depan. Baik. Soalannya, tukarkan 1/2 kilogram kepada gram. Siapa nak jawab? Saya. Cikgu bagi peluang pada Helmi. 500 gram, cikgu. 500 gram. Kita semak jawapan. Betul. Tepuk tangan untuk Elmi. Bagus. Jadi jawapannya adalah 500 gram. Dan semua jawapan yang diberikan oleh kawan-kawan kamu, oleh kamu semua adalah jawapan yang tepat dan pantas. Okey, bagus. Seterusnya, cikgu nak tunjukkan bagaimana pengiraan penukaran unit yang melibatkan pecahan nombor bercampur. Biasanya kaedah ini kita akan buat darab, tambah dan didarabkan dengan 1000. Tetapi dengan cara ini, cara miracle fingers, kaedah ini lebih pantas tanpa kita membuang masa di dalam pengiraan. Baik, cikgu tunjukkan. Kalau kita tukarkan kepada gram, 4 yang mewakili 4000, kita cuma tulis nombor 4. Dan selepas itu, kita gunakan kaedah yang sama bagi pecahan 3/5, kita gunakan jari seperti tadi. Berapa jari? 5 jari. Berapa yang kita tutup? 2. Berapa yang buka? 3. Jadi 3 jari bersamaan dengan 600 gram. Jadi kita tulis 600 selepas nombor 4. Jadi jawapannya adalah 4600 gram. Baik, kita lihat satu lagi contoh. 2/3/5 kilogram. Langkah pertama kita tulis 2. Kemudian kita lihat pada jari, iaitu 3/5 bersamaan dengan 600. Jadi jawapannya ialah 600 gram. Bagus. Jadi kita nampak bahawa kaedah ini lebih pantas, lebih mudah, lebih mudah untuk dapat jawapan bagi soalan-soalan peperiksaan. Saya mengharapkan supaya semua guru matematik seluruh negara kalau dapat menggunakan ini, saya amat berasa bangga. Saya dan rakan-rakan amat berasa bangga kerana ini adalah salah satu kaedah kita nak membantu murid. Tetapi saya ingin tekankan bahawa para guru perlu menekankan kepada konsep terlebih dahulu sebelum kita pergi kepada kaedah pantas ini. Jadi pengajaran kita terangkan dulu konsep, fahamkan murid dengan cara pengiraan biasa untuk dapatkan jawapan, dan selepas itu barulah kita gunakan kaedah ini bagi kita aplikasikan di dalam peperiksaan.